Kan ini baru pegang. Jangan bilang tolong sama saya. Saya juga bawahannya dia. Sekarang aku minta Om untuk kocok itu. Kocok main. Wih, pemain. Profesional. Pemain. Keren loh. Pemain. Kamu single ya? Aduh. Single. Kamu single? Single. Aduh. Bang Boleh single. Bukan? Hah? Punya sukanya sama Boris tuh gini. Kenapa sih, Om? Ada barang bagus tuh enggak kenalin. Barang bagusnya baju, apa? Baju. Mr. Bean bagus banget. Iya, Mr. Bean, iya. Kasih kenalin baju bagus Mau gitu. Mau kenalin sekarang Om Ded banyak pengawalnya. Ya kan nyaman aja, jangan jaga Om Ded banyak. Benar. Abang-abangnya tebel-tebel cepak itu. Iya, benar. Enggak ada yang mau bantu nyapuin ya tadi ya. Tapi emang benar. Iya kan? Benar kok. Enggak usah diterusin. Oh iya. Udah mau disapu tuh. Ya, tapi pengawal ceweknya ada lagi tuh. Iya, ada Nada. Ada Nada di sini. Ada Nada. Mayita. Kenalan juga dong. Iya, Bang. Vidi. Ah, podcaster ya? Wow, punya Vidi, Bang. Bukan podcaster. Podcaster naik daun. Allah, ya Allah. Amin, tapi aku juga baru ngeluarin lagu loh, Bang. Tapi waktu itu kan di Spotify Rap juga ngemsi juga kan. Iya, lagi ada lu ya bener. Apalagi kalau bukan diambil dari podcaster coba. Tapi kan gue nyanyi juga di Spotify Rap. Itu kan selingan kan. Main jobnya podcaster. Lazim, astagfirullahaladzim. Ya, aku terima sih sekarang. Ya. Cuman penyanyi nomor satu ya, Bang ya. Dengerin ya, senyumin dulu aja. Oke. Single baru aku. Lagunya yang status palsu. Ah, thank you. Nah, gini dong jadi bintang tamu. Enggak, yang paling baru bukan itu. Enggak tahu. Harus tahu. Tahu enggak kenapa harus tahu? Karena video klipnya ada Om Deddy. Oh. Aduh, gue seneng banget di situ loh. Iya kan, Om. Ngapain? Tumben-tumbenan. Enggak, masalahnya bukannya tumben-tumbenan. Oh, gitu tumben ya? Itu tumben ini suatu apa ya? Privilege atau apa? Iya, aku merasa itu privilege sih. Bantu teman sakit. Oh, maksud PLN, tolong nih, bercanda kita udah mulai gelap nih kayaknya PLN nih. Saya bingung mau merespon apa nih, saya bingung. Sapu saya bingung. Dong, disapu dong. Enggak mau nyapu. Maksudnya kan sakit identitasnya karena lagi, oh sampai jatuh tuh Nada kan. Iya. Sakit identitasnya karena udah karena setahun tuh taunya aku podcaster. Dia mau membantu temannya yang biar lebih sehat lagi identitasnya. Betul. Tapi padahal aku tahu dia penyanyi, nyanyi status palsu, iya. Terus nuansa bening. Iya, tapi masalahnya aku taunya dari podcast ini. Gak masalah, tapi yang kan kita penting sekarang, tahu kan? Yang penting tahu. Iya, gitu. Tahu. Tapi tadi by the way, Mei tadi baru mendarat, dia nanya, kenapa sih kalau di Pothub nih cewek harus selalu yang di sini? Jawab Om. Iya di sini. Wah, udah bunyi dia. Jarang sih bunyi. Sekali bunyi tuh langsung alert gitu ya. Karena oh dipegang, kalau kepegang. Enggak kan di sini. Oh. Kan ini baru pegang. Tolong. Jangan bilang tolong sama saya. Saya juga bawahannya dia. Oh iya. Jangan bilang sama saya. Bapak syuting kali ini kita di kantor pusat ya, Pak? Betul. Di head office. Kenapa Om Ded tadi, Om Ded? Ya karena kan kalau duduk cewek diduduki situ dengan kursi sebesar itu nanti duduknya bisa sembarangan. Kalau ini kan terjaga. Emang kalau cewek dikasih tempat kayak gini duduknya sembarangan, Om? Ya kan nanti tiba-tiba. Kalau underestimate cewek-cewek gitu, Om. Mambang satu fit. Loh. Kok gue dikatain? Iya. Gak nyangka pertanyaan. Sedih langsung bilang mata ya. Standar tapi bener Om, kenapa? Apa udah ada hitungan angle-nya? Nah, apa nih kameranya? Feng shui apa gimana? Iya. Enggak, saya bebas. Kamu angle-nya mana? Tapi kenapa selalu di sini? Aku bebas angle-nya. Bebas kan? Iya. Bebas, ya udah sini aja kalau bebas. Kan? ada maksanya juga. Iya, enggak kan maksudnya biar ini belum kenal kan. Aku baru hari ini enggak sih kita udah pernah ketemu tapi belum pernah ngobrol lama. Bukannya mau ke podcast-nya dia? Iya, aku mau ke plus 62 insyaallah. Plus 26. Plus 26 ya. Banyak di situ loh. Kalau bahasa Spanyolnya you already di plus 62.
Iya, kamu udah di Indonesia ini. Iya benar nanti, sih. Nanti itu kamu ke plus 26 Mas Bibi. Oh, ke plus 26. Iya. Aku pikir 62 karena Indonesia. Oh, 26 itu apa dong berarti, Bang? Bukan. 26 itu apa sih? Negara tersendiri. Oh, ini negaranya baru. Lebih bebas berbicara di sana. Di mana orang ketika salah menyebutkan apa jadi duta apa? Gitu. Ya. Aku soalnya sering nontonnya di TikTok kan, kayak kocak-kocak gitu. Aku takut banget. Tuh, yang itu tadi ini satu-satunya podcast yang luar biasa untuk berbicara plus 26. Plus 26 tuh beda-beda. Oke, masih lurus. Kita tunggu patahannya plus nih. Plus 26 beda di negara dia. Menko Minfonya judol. Judol. Siapa Menko Minfonya di situ? Siapa di situ Menko Minfonya? Adalah orang. Kami pilih emang. Kan dipilihnya berdasarkan gerbong. Judul tuh apa sih, Om? Di sini? Hah? Judul tuh judo. Judo online. Judo online. Ya, main PS kan dong. Ya enggak tahu, siapa tahu gitu kan. Oh, jadi situ bebas. Aku bisa bebas menjadi versi diriku yang lain gitu. Betul. Beda universe. Beda universe. Seneng banget. Iya dong. Orang-orang agak-agak psyche-psyche gini. Boleh. Di sana terenhance ya gitu. Iya, diterima sabar dengan baik. Gak gitu. Sabar deh main ke sana. Hari ini jam sekarang gak sabar ya, saking gak sabarnya tentatif jadwalnya Mas. Gak sabar. Nanya ini jadi gak Senin? Kalau gak gue mau ada ini tentatif. Ih, sumpah. Bentar, dari sananya belum ada bisa mastiin. Ih, parah banget. Padahal gue tuh udah pasti loh. Wah, iya. Tim gue ini parah nih. Ternyata siapa cerita-cerita yang selama di sini kayaknya benar. Kan waktu itu kan gue nonton. Ah, gak mungkin lah seorang Vidal Diano. Kayaknya baik gitu kan. Iya, dibesarkan oleh orang tua yang sangat apa ya, baik banget mendidik dia gitu kan. Tapi kayaknya gue merasakan, ah bener lagi. Iya kok, aku. Kak, lo yang bikin image gue berantakan nih. Hah? Eh, maaf. Ini orang pikmi. Lo juga pikmi. Betul. Iya. Ya, oke. Okay. Lo pada berdua pikmi, kita di pik 2 aja ya. Kita pik 2 aja. Pik 26 ya. Iya, boleh. Pik 26. Tapi kenapa, Boris? Kita mau tahu kenapa tiba-tiba ada Mesita di negara itu. Oh, ada. Katanya mau rubah, Pak. Jadi plus 26. Ini lucu banget lagi. Ini lucu banget. Itu kan off cam. Aduh, aku suka. Pak, aku belum di brief loh di sini. Aku harus jujur atau kayak biasa? Harus jujur atau kayak biasa? Iya. Jujur itu berarti benar jujur. Kalau kayak biasa berarti ini bohong dong. Ya, kayak biasanya. Gimana tangannya? Mona. Off. Hah? Waktu kamera off. Kamera off tuh kayak apa biasanya? Kita wah, saya nih yang diserang nih jadi ini. Kamera off aja menurut aku. Karena di Potap itu gak ada branding. Jadi kita tuh sebagai diri kita sendiri yang sejujur-jujurnya. Iya, kalau di sini tuh masuk terus langsung syuting ya. Kalau di sana tuh enggak tahu. Ngapain dulu, aku kan baru mau datang. Jadi aku pengin tahu persiapan itu apa sih biasanya dilakukan sebelum syuting? Itu ada senamnya. Oh, ada senam. Oh, ada senam private. Private. Biasanya berberapa orang? Bridgingnya lama sejam, rame-rame sih. Oh, rame-rame. Tapi pas tengah-tengah ada yang keluar lah. Ke toilet kan ya, Pak? Iya. Ujung-ujungnya berapa orang di ruangan? Gak apa-apa, ngomong aja. Wah, ini kacau nih aktor watak nih. Seolah-olah pembawaannya kayak bener gitu sambil mengingat yang lalu sambil Rame-rame. Ada itunya. Jadi aku harus siapin apa nih sebelum aku main ke plus 26? Aman sih. Siapin waktu aja, Mas Bidi. Ada. Biar gak tentatif. Biar gak tentatif, siapin waktu aja. Nih. Siapin waktu aja, Mas Bidi. Kita mah siapin waktu yang pasti. Tanggal 11 podcast plus 26. Ada tuh villa agak lain. Iya betul. Nah, betul. Ada udah. Tapi di situ jadwalnya masih biru. Biru kan berarti masih tentatif. Enggak, biasa aja. Ini yang podcast, yang ini yang buat nyanyi kayak kuning. Oh. Pasti banyak kan yang podcast ya? Kuning kok. Eh, jalan jadwal gue. Kuning. Oke. Aduh, aku takut banget. Tapi biasanya kalau cowok itu enggak ada persiapan apa-apa. Kalau cewek biasanya. Oh, kalau cewek beda di situ. Aku pasti enggak boleh datang asisten. Hah? Ternyata bener ya, gue tuh gak usah datang ke podcast ini. Apa? Coba aku mau denger dulu, tapi maksudnya iya, apa? Silakan. Asisten gak boleh datang kalau cewek. Asisten, kamu punya asisten gak boleh datang gitu? Aku kan asistennya Pak Robis. Uh-huh. Kalau cewek, aku pasti gak ada. Gila, ini gue udah tutupin lama loh. Oh, jadi om juga tahu.
Astagfirullahaladzim Mas Deddy. Kita kan satu manajemen gitu ya, maksudnya kita nutupin udah lama. Iya. Tapi ini ya Boris nih, ini jujur nih, gue sama kenal Boris. Ini adalah salah satu sahabat gue. Ini mulai gak suka gue pembawaan kayak begini deh. Gimana Om? Salah satu sahabat gue. Iya. Terus orang paling berbakat. Wes. Ini benar-benar kan? Iya, benar-benar paling berbakat. Okay. Komedinya luar biasa. Udah pokoknya nomor satu lah. Udah beneran. Ini beneran. Di atas nih, Pak. Gua tuh suka banget dengan inovasi-inovasi terbaru dia. Oh, kayak apa Om yang terbaru? Terakhir sih gua lihat bintang tamu ceweknya keluar dari bawah meja. Gak ada gitu. Gua gitu lihat. Gua keren juga inovasinya gitu, maksud gue. Kan bisa aja. Iya, kayak entrance kan beda-beda. Betul, orang. Dan ketika di roll kan tadi misalnya ada yang belum siap atau apa, terus ada yang pas mau roll ada yang jatuh. Betul. Gitu, apa jadi ngambil dari bawah. Iya sih, gitu. Harus husnuzon, enggak boleh suzon. Memang di depannya ada meja. Terus mejanya enggak tembus juga, ada papannya gitu. Iya, jadi ketutupan kan ya, jadi kita enggak ada yang pernah tahu apa yang terjadi di bawah meja itu kan. Betul. Jadi enggak boleh langsung berpikiran negatif. Benar. Om enggak boleh berpikiran negatif. Itu inovasi kok. Itu inovasi. Om tuh inovasi. Inovasi. Inovasi emang. Jadi itu inovasi benar. Mei pernah dari di bawah meja juga? Iya. Iya. Karena konsepnya gini, di plus 26 itu enggak boleh ada yang ditutupin. Biasa yang di bawah meja kan yang ditutupin kan? Ha-ha. Oh, kita buka-bukaan. Woy. Gitu. Aku makin enggak sabar deh ke plus 26. Kan suka ada yang diselipin di bawah meja kan? Apa tuh? Di plus 26 enggak ada kan? Enggak ada. Gitu. Iya. Kan kalau pengaduan katanya suka nyelip-nyelipin. Iya, enggak boleh. Di sini enggak usah nyelip, langsung di bawah. Tapi kalau itu kan ada dua. Satu yang solusi, iya. Itu divisi solusi. Ada dua tuh, ada asistennya, ada dia. Okay. Kalau yang Mas Vidi nanti itu divisinya pengaduan. Iya. Di bawah ngadu, juga keluarnya. Hah? Enggak perlu. Enggak perlu. Yang biasa aja kan. Iya. Pengaduan penyanyi loh. Masa keluar dari kolong meja. Itu ya enggak apa-apa kalau misalnya emang konsepnya di situ. Emang konsepnya gitu kan ya, siapa tahu gitu. Itu. Tapi kayaknya enggak usah ya. Enggak usah lah, enggak usah. Soalnya kalau di bawah meja suka ada lakbannya. Maksudnya mejanya tuh ada tambelan-tambelan lakbannya gitu kan. Ada rolakban hitam. Oh, iya. Buat kabel. Buat kabel. Udah di bawah meja, terus mulutnya di lakban, terus ngapain di bawah tuh ya? Emang ngapain? Mulutnya dibuka? Ah, iya. Ya kalau mau jangan di lakban. Nah, ini di lakban, ngapain di bawah berarti? Main sempoa gitu kan enggak? Tapi boleh kan main sempoa di bawah? Boleh. Cuma kan kalau mulutnya ditutup kan jadi nafas agak susah. Oh, kasihan. Iya, kasihan. Kurang oksigen. Betul. Acara belum mulai pingsan. Betul. Iya. Ini acara ini mau kemana sih kita pembicaraannya? Enggak, mau kenalan. Mau kenalan. Kenalan. Karena iya. Kan Vidi belum kenal Boris, iya. Gitu. Gue juga belum kenal Mesita. Iya. Kita gue udah riset. Kan kuliah 3 kali enggak lulus ya. Lu mah riset orang yang lu keluarin yang gitu-gitunya. Oh, padahal prestasinya itunya. Mungkin banyak. Lu enggak, kan bukan berarti gue enggak setuju kuliah enggak lulus. Ingat sekolah tuh dajal. 666 ya Om ya. Iya. Saya nonton lagi tuh. Enggak nonton lagi. Ih, enggak ada masalah, enggak usah, enggak apa-apa. Jadi saling kenalan. Saling kenalan. Karena katanya dulu kalau dari risetnya dulu katanya sempat jualan pecel lele. Oh iya. Iya. Tuh, aduh, jualan gerobak. Iya, di pinggir jalan. Jualan gerobak. Bentar Om. Jualan gerobak berarti dia vendor gerobak. Heeh. Keren juga. Iya. Jualan pakai gerobak. Ah, jualan pakai gerobak. Itu kurang sah. Jualan bakso. Jualan bakso. Oh iya. Bakso goreng. F&B berarti Om. Penyanyi dulunya. Oh, iya. Iya, terus mulai karirnya kayak lu gitu, mulai ke apa? Alisnya naik. Gimana Om? Mulai apa karirnya? Mulai apa? Pas karir langsung nyanyi. Nyanyi. Iya. Naik nih dia nih dulu nih. Iya. Wah, tiba-tiba kayaknya lebih laku podcast. Oh, jadi iya kan, tapi kan jalan orang beda-beda, ada yang gitu, ada yang sama, apa? Ada yang sama, ada yang gitu. Ada yang sama, ada juga yang nyanyi, ya terus masih di atas itu, tapi ya podcast juga. Iya, tapi ada podcast off-air dijabanin gitu ya. Jarang-jarang loh. Penyanyi mau diajak acara podcast off-air gitu. Ayo. Gitu. Gak sehayo itu loh, gue kayak. Ya udah. Kalau ya udah itu tidak berbanding lurus dengan gimmick entrance masuknya. Hey, Anda pikir saya tuh tahu ada gimmick itu? Ih, beneran. Masa sih gak? Emang mau kan? Enggak. Di
si singaan gitu emang mau kan. Gue tuh satu, takut tinggi. Kedua itu tuh gue di backstage tuh gue kram perut gara-gara tuh tinggi banget. Terus gue harus kayak menekuk perut gue gitu. Dikasih tau berapa? 5 menit sebelum acara mulai. Feeling naik ini ya. Enggak, bukan gak, pernyataan gak, sorry, itu sorry, per... Sorry, gue belain dia. Boris, maksud gue kesian juga ya kalau diserang-serang. Emang bener. Apa nih? Emang bener, gue ngasih tau dia 5 menit tuh sebelum. Tapi dia happy ya. Menjalankannya dengan happy. Iya, tapi dia bilang, gitu. Itu benar. Orang kalau gak suka tuh ngedumel. Iya, ngedumel, gak marah dia. Bahkan sampai moodnya drop di panggung, di stage pun agak kelihatan dia. Ini enggak kayak, gitu ya? Gitu. Iya sih, iya juga ya. Ya juga ya, kok gue happy juga dia tuh ya. Ya karena kan happy kan banyak orang terhibur, ya udah gue jadi kayak happy gitu. Happy. Ya. Oke, nggak ada masalah. Ya di sini tapi gue seneng dapet teman banyak, gue nggak nyangka setahun terakhir malah bisa deket sama podcast seorang Deddy Corbuzier gitu. Kemarin tuh gue sempet viral juga, tau nggak sih? Kemarin kan gue Halloween ya. Ya, iya. Keluarin dong fotonya. Gue kemarin enggak, gue tuh kemarin ada jadi kan gue setiap tahun tuh mikir jadi icon siapa. Gue sempat jadi Jenny Blackpink. Tiap tahun party terus Vidi. Ah, iya. Astagfirullah. Kayak Bapak Astagfirullah. Party kan seru-seru juga, enggak iya, perlu seru. Joget. Belum yang geng-geng zodiak kalian ulang iya, tahun itu tuh. Betul, geng Aries juga boleh gabung. Kamu Aries juga? Iya. Bisa banget. Kamu mau datang enggak ke Aries party tahun depan? Oke, tahun depan. Lah kan belum ada lewat. Iya dong. Enggak ada party yang lain gitu. Lah kan sekarang udah bukan white Aries. White party gitu. Apa? White party gitu. Di Indo kayaknya enggak ada ya white party. Nah, karena enggak ada. Dibikin ya? Iya, versi positif. Wis. Syariah gitu. Bisa. Positif. Entah, positif gimana? Tadi mau ngomong itu dia. Dia baru abis langsung kayak aduh salah. Iya. Aku ada om, aku punya video yang aku belum bagiin kan om kemarin. Om Deddy udah lihat kan videonya, fotonya. Satu Indonesia lihat. Oh lu lihat juga bang. Satu Indonesia lihat, oh, Mas Bidi. Iya, aku ada kayak behind the scene-nya cara bikin look itu. Itu kalau dilaporin insight-nya ke klien tuh bagus banget itu insight kemarin itu. Lo tau gak nih gue berapa? Ini secepet ini nih. Ah enggak dong. Ini sepintas, makeup sepintas jadi kayak Pras Teguh ya. Masa iya ta? Iya ta? Ini gue makeup 4 jam om. Gue sampai telat. Raffi Ahmad bisa ya. Lama. Ini di rumahnya Vidi? Ini di rumah saya. Ini yang ngerjain 4 orang loh. Wow. Rumah mewah Vidi yang di Cipete. Kok kayak om Desi dulu? Yang di Cipete. Kecil. Iya, ya, Cipote bro. Nah. Bah. Ini muanya mua aja atau mua biasa? Oh, mirip enggak? Suara somasi udah datang belum sih? Belum, Om? Belum ya? Eh? Kalau Om tuh kalau misalnya diginiin, Om tuh jangan langsung somasi, Om tuh bales jadi gua juga. Itu dong. Nyanyi. Enggak, ini kan gue jadi elo, lo jadi gue gitu. Cosplay-nya gitu, balas-balasannya. Kalau gue melihat ini sebagai sahabat lo, kalau kan minta dibilang sahabat gue, seorang sahabat pasti akan membantu. Membantu ada di samping sahabatnya. Betul. Terus. Nah. Bukan di belakang, bukan di depan, tapi di sampingnya. Betul. Dua kali dia nih om penghinaannya om. Dua kali? Satu, profesi. Pesulap sama dia dibecanda-becandain. Pakai sendok. Iya, itu sendoknya sendok apa itu kan mie instan ya? Iya betul. Kita bengkok nggak gue tanya? Bengkok iya, nggak? Tapi kan kita tahu sendoknya yang dipakai buat sesuatu kan sendok bener. Wah, ini ya, penghinaan profesi, terhadap profesi. Itu satu ya. Betul, yang kedua mirip-miripin sama gue. Mohon maaf nih Om Ded. Gimana memiripin rambutnya? Kan dia tahu Om Ded sebenarnya. Wah ngeledek itu sih Om Ded. Dua kali Om Ded. Eh bentar, tadi itu dia nggak apa-apa ya guys? Jangan sampai dia apa-apa. Maksudnya ya nggak apa-apa loh. Tapi ini effort loh Om. Terus untuk menghina orang tuh lu effort. Gua gak menghina. Berarti saking niatnya. Iya. Ada niat jahat. Gak ada nilai jahat. Gak ada niat jahat. Gak ada niat jahat. Mengundang mua. Membayar mua. Iya. Menyediakan waktu dan tempat. Iya. Itu udah masuk ke tindak pidana. Itu udah masuk. Niat. Udah niat. Dilaksanakan niatnya. Bisa aja. Beli kostum. Itu gak beli, itu minjem. Iya. Minjem caranya gimana? Iya, pakai budget sih. Nah, dan mua-mua itu yang ada di sana itu berkomplot. Iya dong. Itu semua yang make up-in bisa kena. Kena. Karena turut membantu melakukan. Ya, gue baru mau nyebut, nggak usah sih, nggak jadi. Anon. Semuanya anon. Aduh,
ya, gue mau ngasih sesuatu. Tapi kan lu tahu betapa sulitnya Om Ded meraih gelar mentalis the best in the world berapa kali? Dua kali Om. Dua kali. Ya, dua kali. Terus dibikin bengkok pakai sendok garpu mie instan. Tapi yang gue pelajari adalah betapa susahnya dulu Om Deddy preparation sebelum live TV. Lama banget loh gini. Lama banget terus ini. Karena itu persona dia, karakter iya. Dia mencari uang. Iya. Sih. Datanglah sekonyong-konyong pada tahun 2024. Iya. Seorang podcaster. Penyanyi. Yang juga sambil menyanyi. Bon. Sambil menyanyi. Ibu gua nangis loh. Aduh Om Deddy, aduh. Sorry Em. To hear that, ya maaf ya Om Deh. Ya nggak jadi deh, nggak jadi kali. Karena kenapa Om? Demi Allah. Ah, demi Allah, demi Allah. Ya nyokap gue nangis serius. Karena? Nggak pada saat gue pertama gini. Gue udah mau nangis, gue udah kayak turunin semuanya. Itu karena waktu pertama kali Om itu. Dia kaget gitu. Dia kaget. Iya kaget nangis. Tapi kita semua tuh belum pernah tahu Om, kenapa yang dipilih konsep yang seperti ini? Ah hilaf. Tapi tuh dulu ini tuh beneran apa lu bolokin sih? Beneran tapi ditemin. Ini lu beneran? Beneran tapi ditemin. Oh. Beneran tapi ditemin. Itu susah banget loh, gue makeup itu lama banget. Jadi pernah ini lucu. Jadi beneran tapi ditemin kan, karena biar tebel kan. Ini. Nah, pernah satu saat gue cukur ke cukur bos. Cukur ke cukur. Jadi kan yang dicukur harus di sini doang kan? Iya sini. Nah pada satu saat gue lagi cukur, ketarik pakai red. Oh my god. Abis. Jadi pasti pernah ada foto gue. Yang benar-benar gambar doang, nggak ada jenggotnya. Tapi digambar hitam doang itu, kayak gini dong. Iya, lucu. Karena ya udah nggak ada, jadi akhirnya digambar. Tapi gue mau ngucapin makasih Om ya, gue. Lo gue nggak terima kok. Gue nggak terima dong. Ngucapin makasih. Makasih tuh. Apa? Terima kasih. Enggak, gue tuh kan ini kan abis gue kelar kan, tadinya kan gue udahan kan, udah mau udahan aja. Tapi ya udah gue lanjut party akhirnya Om. Nah. Gue di tempat party itu ya Om ya, gue dapat best dress Om. Royalty nggak? Pakai nama gue? Ya nama sih enggak, bentukan aja sih Om, gitu. Hadiahnya? Nah hadiahnya kan gue dapat botol Om, tapi kan gue nggak minum, jadi gue kasih balik lagi. Gue cuma dapat kayak celana gitu. Mana? Ya di rumah. Ya Om Ded sebagai orang yang memiliki hak kekayaan intelektual. Ya Allah. Lo minta kadonya, lo minta hadiahnya. Berhak dong. Karena dia memperoleh hak ekonomi dari keuntungan personanya atau karakternya Om Deddy. Sumpah gue nyesel banget, demi Allah gue nyesel banget. Nah, tadi kayak gue ada kayak, aku mau bangga, mau pamer betapa susahnya aku menjadi komposer. Gue bisa dipalak sampai sini. Iya. Bangga boleh. Bangga boleh. Iya. Haki. Kan ada kekayaan intelektual. Emang gak ini haki? Siapa lagi? Iya sih. Coba. Iya ayo. Sih. Apa yang bule-bule Om? Bule-bule kayak, wow, you're so cool. Kayak dikira gue Undertaker Om. Enggak tuh kena tuh ya. Jauh dong Undertaker Smackdown. Pemain WWE. Iya kayak iya. Kali iya. Ya tapi katanya pada gak kenalin dia. Gak ada yang kenalin gue, gak ada yang kenalin. Lu bayangin gak orang party gak kenalin dia. Iya. Terus itu orang-orang dimedia. Mikir gue party kan. Ya masa lu sekarang begitu bisa lagi bisa aja throwback gitu. Yeah. Beredar nanti sepotong video lagi joget. Ternyata joget. Seorang late call tituler. Widih. Benar. Keluar malam-malam. Iya. Jogetnya lagi kayak wih. Gitu lagi. Lu bermasalah apa sih? Nah. Iya kayak gitu tuh. Do. Dikasih lagu apa sih? Apa sih? Iya gitu Om Den coba. Benar. Coba Om Den. Ini berurusannya dengan instansi. Ah. Kok jadi serius ya guys? Jadi Om Ded sekarang deh. Ada instansi. Ada instansi ya, lagi aduh Mario. Tapi kan zaman ini belum ada. Ini kan zaman yang ini begini sekarang. Bentukannya. Iya, sekarang sih. Makanya tadi kan gue berpikir mau jadi Om Ded yang sekarang apa yang dulu ya? Dulu deh gitu. Tapi Vidi tahu enggak? Apa? Kalau Om Ded yang dulu terus pakai baju kayak gitu, aku punya bad memories tahu. Kamu punya bad memories? Iya. Jadi aku pernah dipanggil salah satu stasiun TV, suruh jadi asistennya Om Ded. Om gak ingat. Udah siap-siap aku. Masih sih. Tapi tahu gak apa? Apa? Aku di cancel. Kenapa? Pak aku udah datang. Bangsa tuh TV. Om Ded kali tuh. Gak tau kenapa. Gara-gara kenapa? Yang milih dulu pasti Om Deddy langsung gak sih kalau asisten? Gak tahu tuh aku pokoknya cuma di calling kan. Dan aku datang. Udah datang nih nyampe. Udah datang. Karena emang biasa dulu kayak aku pernah jadi. Apa sih The Master? Yang keluar itu Keluar di mana? Keluar apa nih? Tergantung keluarnya di mana. Di dalam studio. Jadi dia keliling kayak ke kafe, kemana. Itu program apa ya? Wah. Om Ded aku lupa. Ya Allah, zaman kayak memoris banget. Itu 20 tahun yang lalu kali.
Ini yang zaman dia masih tua di Four Seasons. Tua banget, Tom Dad. Iya, yang Mentalist in Action jalan-jalan. Iya. Itu sebelum The Master. Oh my God. Masih, nah, tapi yang gini bentukannya. Iya. Eh, ini lagi marah sama lu, Li. Ya udah. Biar gak marah, gue kasih foto gue buat lu. Barbuk. Ini jadi barang bukti ya? Barbuk. Iya, barbuk nih. Salah ya? Iya, salah ya? Tapi bagus ya omnya gue. Omnya gue bangga banget loh sama ini, Om. Sumpah gue bangga banget. Ini kayak dari semua. Kenapa Om begitu? Ya, kenapa lu sih? Kenapa Om? Kangen ya? Kangen sama diri sendiri. Aduh, kangen bisa masa itu. Iya. Tapi kan lu bentar lagi 50 tahun berkarya ya, Om ya? 50 tahun iya, berkarya. Iya, gue mau bikin di, show. Mau bikin show. Iya. Lu bakal balikin look ini enggak, Om? Ya menurut lu aja. Menurut gue iya. Menurut lu iya ya. Menurut gue iya. Ini ada satu segmen yang gue gini. Ada satu segmen ya? Kayak iya. Gitu. Menurut gue iya, Om. Openingnya nada nanti. Nada begini juga bentukannya. Udah cukup bapaknya, jangan ke anak-anaknya juga. Jadi, Vidi kalau ngecengin ke semua ya. Enggak pandang usia gitu. Like father like daughter gitu kan, kita enggak ada yang tahu. Openingnya nada perform. Wis, nada udah bisa suruh. Eh, gue tuh lagi ngajarin dia mainan-mainan nanti buat perform. Bahkan lagi ngajarin mind reading, ngajarin main. Mind reading. Main. Wow. Coba ayo, sama kami sama Bang Boris coba. Main. Ayo. Yang gampang aja tapi seru susah. Banget, seru banget, yang seru gampang banget. Tapi susah ya. Yang gampang. Gimana sih sebenarnya yang gampang tapi susah? Yang gampang tapi susah gini, Papa maunya yang pure mind reading, enggak pakai ngambil kan kartu. Biasa orang main kartu ngambil kartu lah apa enggak, Papa enggak mau gitu. Yang baca pikiran benar. Lu gua kebayang. Coba sini ada, coba sini. Ah, takut. Sini. Gua kebayang lagi tipe cara ngajarin Om Ded ya. Iya. Kayak militan gitu ya. Ini katanya mau sulapnya di mana sih? Enggak apa-apa. Enggak apa-apa. Aku kom video itu dulu ya. Sama itu siapa sayang? Siapa namanya? Itu siapa namanya? Aku tahu. Apa? Itu siapa? Oke, sini kenalan dong. Aku Mang Saswi. Boris. Ya, dia agak mirip tadi. Iya kan? Nama Mang Saswi kita tuh satu keluarga. Oh iya. Iya, aku Mang Saswi. Pantesan sama Boril. Parto, Grogi. Itu benar satu keluarga semua. Oke. Kita ada sepupu-sepupuan. Di tanpa. Lucu banget demi Allah. Ferdi sambung, Fer. Kita sulap aja kali ya. Kita sulap aja kali ya. Udah mulai serem ya. Nada mau ngapain dulu? Ini nanti aku bakal nge-spread kayak gini aja. Oke. Pokoknya Om. Kak. Yaudah. Ini kakak-kakak ya. Lihat satu kartu bebas yang mana aja terus ingetin, gak usah kasih tau aku. Oke, jadi aku spread, lihat satu kartu, terus ingetin. Kita bagi dua ya. Jadi ada high card sama low card. Okay. High card itu 8 to king. Okay. Low card itu ace to 7. Okay. Jadi terserah Om mau yang mana. Yaudah, Bang Boris mau yang mana, high apa low? Terserah, Vidi mau di atas di bawah. Ya, aku low deh. Karena Vidi mau di bawah, saya di atas aja. Aku A sampai 7 ya. Iya, Bang Boris 8 sampai king. Ya. Okay. Berarti high and low. Iya. Yeah. Okay. Aku cepet ya. Aku tadi apa ya? Lo ya? Udah. Oke. Udah. I'm not gonna use the card anymore. Because we're not gonna use it. Gak terlalu penting. Okay. So your card is high and your card is low. That's the information I have. Okay, yeah. Betul? Yeah. Let's start with you, Om. Okay, Kak. Terus? Okay, Kak. Aku sih anaknya komit ya. Sorry. Yeah. Okay. It's a black card. No. No, okay, so it's a red card. Iyalah, masa hitam sama merah, oke? Okay. Om punya black. Red. Oh, you both are red. Okay. Uncle B aja, Uncle B. Uncle B. Uncle B. Uncle B. Emang bikin es krim kok kita ya kan, makanya dipanggilnya Uncle B. Okay. Sama-sama merah ya? Iya. Yeah. Aku jujur aja sedikit susah sama Om Vidi, jadi aku coba. Karena manggil gue Om, cuma ya Kak, lebih gampang. Uncle B. Uncle B. Kok serem? Uncle aja, Uncle. Oke. Okay. Uncle B. Merah tinggi. Merah tinggi, ya. Oke. Okay. Merah tinggi, ya. It's a diamond. Diamond tuh wajik. Iya, iya, iya. Oh, it is a diamond. Iya. Oke. Okay. It's
My life, my life, it's still there. Aku deg-degan. Okay. Your card is 3 of hearts and your card is 8 of diamond. Yeah, betul. Aku sih benar. Gak tau ya, om benar gak om? Bener. Keren. Kenapa mencet kaki papa? Hah? Gimana caranya? Nih, belum main. Satu lagi. Satu lagi boleh, belum main. Banyak loh itu. Iya loh. 52 loh itu. Gimana caranya? Udah, coba. Yaudah, aku ambil prediksi dulu bentar ya. Udah ambil prediksi. Oh, bener main. Ini Pak Haji Arie. Ambil prediksi. Banyak banget. Oh, kamu manggil. Om, gimana caranya? Apa? Kok bisa gitu? Ya, itu namanya belajar, bukan penghinaan. Apa ini tuh? Etis kalau mau begini belajar dulu lah. Oh, iya, itu jangan langsung tiba-tiba bengkok ini. Iya, garpu mie instan ya. Bengkok susah loh. Nih prediksi nih ceritanya. Prediksinya okay. Apa mau yang susah ya? Sebelum aku main, aku bakal taruh prediksi aku di sini dulu. Oke. Nanti kakak yang buka. Yes. Oh, aku nggak bakal. Aja. Oh, pegang aja. Kapan lagi jadi asisten pesulap? aku lupa. Siapa harusnya tidak aku buka? Oke. Okay. Aku butuh Om Boris lagi abis ini. Oke. It's okay, Uncle B. Oke. Kali ini kita mau main apa nih, Nada? Nah, apa nih? Oke, maaf Pak. Nada, jago loh kamu sekarang. Ya udah balet. Udah ada gym, sulap. Iya loh. Emang diproyeksikan untuk langsung bisa show nanti Om kayaknya? Bikin show sendiri? Bukan, kita kan mengerjakan anak-anak ya. Eda, aku coba bagi dua kartunya dulu ya Om. Oke. Okay. Sebenarnya jadi apa yang salah dengan dipanggil Om sih? Enggak ada. Kira-kira cuma pengen panggil Kak aja. Om Ded dipanggil Om Ded ya? Enggak apa-apa. Kalau dia kan jelas. Oke, okay, kembali okay. Ke Nada. Apa ya, Nada? Ya, aku enggak tahu ya, tapi kira-kira aja segini. Oke. Okay. Terserah Om mau pilih yang kanan atau yang kiri. Yang kanan atau yang kiri? Iya. Terserah. Kanan. Oh, you're right. Oke. Okay. Ya, kanan. Sekarang aku minta Om untuk kocok itu. Kocok main. Wih, pemain. Profesional. Pemain. Keren loh. Pemain. Res, Pak, res. Oke. Okay. To make it fair. Oke. Okay. Kita switch. Oh. Om boleh kocok punya aku, aku okay. So it's fair. Ya. Yeah. Oke. Okay. Ini wih. Biasa aja. Pakai wah. Ini biasa aja, Om, itu kemampuan yang standar. Thank you. Oke. Okay. Oke. Okay. Jadi di sini aku bakalan bikin like some sort of flower, messy flower gitu. Oke. Okay. Bagus deh punggung kamu tuh. Oh, fokus ke sini boleh enggak? Ya kelihatan apa gua dari tadi? Apa kelihatan ya? Ada sinian dikit, Maksudnya ini itu menyindir secara halus gitu. Bagus punggungnya. Pagi benar kau bangun sampai matahari sudah di atas kepalamu. Itu disebut majas ironi. Ironi. Ya. Nah, tadi Om Ded begitu. Tadi enggak lihat apa-apa. Iya, tadi maksud Om Ded begitu ya tadi Om Ded ya. Iya. Angle aku kiri. Angle-nya kiri. Bapak. I'm gonna need you to do this after me. Ini aku contohin aja dulu ya. Aku jelasin. Sambil ngeluarin alfaling kali ya. Lancar bro, was-was. Indonesia. It's okay. Little like it. It's okay, Nada. It's okay. Maaf. Kebiasaan. It's okay. Oke. Okay. Jadi, yeah, nanti Om ambil dari satu-satu terserah. Aku misalnya ngambil dari sini, contoh ya. Berapa aja terserah, tapi ya jangan semuanya ntar habis kan. Betul. Anggap segini. Terserah boleh setengah, terus Om balik. Oke. Okay. Seperti ini. Oke. Okay. Terus taruh tengah aja. Oke. Okay. Habis itu bakalan aku smudge in together. Jadi dia benar-benar ada yang kebuka, ada yang ketutup. Oke. Okay. After this, I'll do this. Aku dari kanan. Ngambil dari ini sekarang. Oh, sekarang udah di sini. Terserah berapa aja ya. Ambil aja, terus balik taruh tengah aja. Oke, okay. I'll smudge it together. Ini adalah tanda kita sebelum tidak ada saling kenal, tidak ada setting menyetting karena kan itu karena berantakan. Ya berantakan, saling shuffle kartunya ya kan. Betul. Oke. Okay. Om Vidi mau coba? Ah boleh, Kak Vidi gimana? Sekarang ambil dari yang ini. Ya ambil berapa aja, bahkan yang kartu kebuka keambil juga boleh. Dah. Terus balik taruh sini.
agak serakah anak. Good. Kamu mau dididik. Banyak ya ABG banyak ya. Banyak kebanyakan. How much in together? Oke. Okay. Okay. Is it enough or mau sekali lagi? Sekali lagi. Boleh ambil dari Uncle sini B. ke sini. Ayo Uncle B. Oh Uncle B. Aku dengarnya yang hobi. Hobi main kartu sih, maksudnya hobi main kartu. Iya dong, Uncle B. Uncle B. Thank you Kak Vini. Makasih Uncle B. Is it enough? Okay. Enough? Okay. Ini terakhir aja aku smudge in together aja ya. Iya, ini berantakan banget ya. Betul. Oke. Okay. Aduh berantakan banget lagi. Akan emang tadi diberantakin. Ini wajar dong kalau. Oke. Jadi tadi aku rekap lagi. Om pilih kita shuffle-nya benar-benar gantian, so it's very fair. Yeah. Habis itu yang ngebalik Om. So di deck ini ada yang kebuka, ada yang ketutup. Yeah. Betul? And do you remember about the prediction? Yes. Aku taruh kakak, I need your help to open it. No? And read the first page. Buka terus. Iya. Boleh buka aja. Sekarang? Iya. Wow. Dan buka dan baca first page-nya. There is exact 23 cards. There is exact 23 cards. Ada 23 kartu face up. Terbuka. Terbuka. Yeah. Okay. Mari kita hitung, oke? Okay? Oke. Okay. Okay. Satu. One, two, three, four, five, six, seven. 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23. 23? Wow! Exactly 23 cards. Belum selesai. Can you open the second page, Kak? And there's exact... And there's exact 14 black cards. Ada 14... Kartu hitam, warna hitam. Di yang terbuka ini. Coba Om boleh. Okay. Itu harusnya there is exact 14 black cards. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14. Belum selesai, satu kali lagi. Aduh. Masih ada lagi. Next page. Dan lu kalau misalnya udah mulai menyelempeng-lempeng kayak ke ilmu-ilmu yang nggak bener, lu boleh teriak kok. Okay. Also all the red cards are hearts. No way. Mau coba mau lihat? Serius? Di spread aja. Mau cek banget kan ulang-ulang. Ini bagus banget ke spread ya ulang-ulang. Gak pancar, acok-acokan juga gak apa-apa. Enggak, ada satu. Ada set. Oh. Wow. Yeah, I'm sorry. Apa itu? Three of diamonds. Kak, can you open the last page? Except for the three of diamonds. Aku mending daftar jadi asistenmu ya. Dari iya matamu loh. Good job, great job. Boleh. Oh. Yes, great job. Sorry. Keren. Bye. Udah, jangan ambil panggung papa yuk. Sobat-sobat Pornhub, kacau nih nada nih, kacau. Keren. Nada aku jadi asisten ya. Om, kalau ngajar sulap sekarang hari apa aja? Ini kebetulan sih emang teman-teman ada nih mau ikutan. Tapi lu kepikiran nggak sih om bikin akademi gitu om buat belajar? Dulu gitu? Pernah. Terus? Dulu pernah. Kan mau deh om. Zaman-zamannya dulu siapa? Romy Rafael, Demian, Governor kan dari akademi kita. Oh gitu. Iya. Terus sudah bubar. Om keren. Oh itu yang om Deddy pun ikut di situ pada masa itu. Demian gitu. Waktu itu gue punya itu. Oh om Deddy yang punya? Punya itu. Jadi mereka di dalam akademi gua waktu itu. Oh, gitu. Jadi lu udah punya kurikulum sebenarnya? Udah punya kurikulum udah apa semua. Jadi waktu ngajarin itu apa? Ngajakin anak cewek, ngajarin anak cewek main sulap itu salah satu sistem buat menjaga diri. Jadi ini ada satu cerita lucu. Apa om Den? Dia ini tangannya gatel. Maksudnya suka garuk gitu. Suka ngancurin kayak gini-ginian om. Kuku. Oke, iya. Potek-potek. Potek-potek.
kalau ya, lagi diem nih. Ya ada aja yang digeratakin pakai kertas dirobek-robek ya. Gitu. Digigit-gigit gitu enggak? Iya, tisu diberantak digini-giniin. Terus? Nah, awalnya gue pikir ini kamu tuh enggak boleh kayak gini. Udah, terus gue beliin spinner. Oke. Okay. Untuk lariin ke spinner. Ya, ya. Udah lari ke spinner, tetap aja dia berantakin yang lain. Gue mikir gitu kan. Ini gimana supaya tangannya yang geratakan gini tuh diem gitu. Awalnya gue bilang, sini deh, papa ajarin ngocok kartu. Oke. Oh, iya. Ngocok kartu, tapi ngocok kartu yang beda, yang pro lah, yang troet. Jadi lama-lama dia gak geratakan mainin kartu. Sibuk untuk kartu. Main kartu. Udah lama-lama bagus mainnya. Mau belajar sulap nggak? Gitu. Gokil. Terus saya belajar. Lo keren juga sih, keren banget lo, sumpah. Sama satu lagi, gue mau ngomong tapi apa enak gak ya? Apa? Gak apa-apa kali ya. Ngomong aja. Apa? I don't know what you're gonna say. Nah, ada nih nyanyi sekarang. Hah? Wih! Ya kemarin nge-post di Instagram. Nah, coba lihat, kasih lihat. Coba. Ini penting nih. Ini belum di-post ya yang baru ya? Belum. Ah, gak apa-apa, nanti diputar. Gila, kasih. Banyak banget talentnya ada. Tuh. Ambil. Dengerin di mic coba. Ya dong. Sini ada. Wow. When you made me a pinky swore that you were my true love, the one that braids my hair, you moved me to an apartment. You assembled all the chairs, but dinner's not the same when you're not there. The hardest part of growing up, but I won't let it. Bagus loh nada. Wow. Bagus, udah ada dinamikanya, nadanya udah bagus. Ini karena apa sebenarnya? Apa? Ini kalau Boris ngerasain lah punya anak. Iya. Ya. Kenapa? Kenapa? Baik-baik aja, nah, baik-baik aja. Oh iya. Iya, kenapa gue gituin ya? Iya, kan sebenarnya berarti ada kenapa-kenapa. Iya, kan kenapa-kenapa. Enggak kenapa-kenapa. Gua pernah dengar satu kata dari Boris. Apa Om Ded? Waduh, gue yang jadi insecure. Anak cewek dia adalah satu-satunya wanita yang tidak akan pernah meninggalkan dia. Sweet banget ya bapak-bapak ini. Nah gini, lanjut ya. Iya. Maksudnya kan nada dia bagus loh nada. Nada ini kalau pergi ke Amerika ya, dia bisa ikut semua kompetisi ya. Iya. Got Talent, X Factor, Idol, dia bisa semua. Sampai tuh dia. Sampai atlet Ninja Warrior juga dia. Dia ikut juga dia kayak semua iya. Kalau pergi ke Amerika. Iya, benar. Cuma kan gini, serius ya. Maksudnya gini kan kita kan temenan lah ya. Iya, om. Temenan dong. Penyanyi, punya video klip, yes. Produser lagu. Jam betul. Terbang udah tinggi. Iya, tapi kan produksi nih. Lagu juga. Iya, gitu betul, memproduksi lagu juga. Manajemenin ya. Artis juga. Linknya kemana-mana link-nya. Sudah lengkap. Nah, kan Nada kan ya anak gue juga lah. Lu kan teman gue. Gitu. Terima kasih arahnya om, tarik dulu ya. Gue mau minta tolong di depan masyarakat nih. Ya boleh, gue tolongin lah. Ya. Pasti gue tolongin. Tolong diadopsi dong, Fit. Oh, lu jangan kayak serah terima anak gitu dong di sini. Enggak dong. Ya udah nggak jadi kalau gitu. Nggak jadi. Lu gak harus jadi. Kayak bersyukur dapat Nada. Nada pas lu mau diserah terimain ke gue. Itu lagunya baru tentang bapak. Oh. Jelas-jelas kayak Daddy don't break my heart. Lu break langsung berkeping-keping. Tapi maksudnya Om Ded tuh maksudnya mau dibantu pas buat nyanyi kali gitu yeah. Ya dimentorin mungkin ya Om Ded ya buat Nada. Nggak, aduh kalau mentor sih gue banyak yang lebih bagus adopsi. Daripada gue. Kenapa? Diadopsi. Oh, ini pengen diadopsi. Makannya banyak. Tadi gue maksud gue nyapuin loh Om Ded. Sama dia berharap ya, lu yang makannya. Mukanya udah mau nangis loh Om Ded. Enggak. Emang tuh banyak, emang berakhir. Tapi Nada bagus. Loh. Bagus ya. Maksud gue, alhamdulillah bagus. Karena kan namanya Nada ya. Kalau dia nggak bisa bernada sih, agak lumayan kayak gitu. Tapi untungnya bisa loh, Om. Bagus kamu. Nggak, ini beneran loh. Beneran aku ngomong beneran. Kamu tinggal latihan yang lebih komit lagi. Menurut aku sih bisa kemana-mana karena bakatnya lebih dari basic gitu. Ah, keren juri.
Emang juri kan? Yang nilai juri. Juri. Juri talent search ternama loh itu, brand ternama itu, brand. Kamu tuh enak banget ya waktu bikin cookies pertama yang nilai Renata Muluk, Chef Renata. Chef Renata. Kemarin X Factor gue menang loh. Wih. Gue winner judge. Wih deh, karena ini ya popularitas. Popularitas sih om ya, bukan karena skill. Thank you, makasih. Sialan banget nih. Tapi bagus om, dukung om. Menurut gue sih dukung, kita harus dukung. Iyalah, dukung lah. Sumpah. Masih muda lagi. Gila, gue 15 ya? Ini 15 tahun aku sih belum kayak gini sih. Kalau cewek itu ada ini gak sih, Mas Bidi? Kalau cowok kan ada tuh yang bilang pas puber, akhir, puber. Ya puber, akhir baik suaranya jadi berubah. Kalau cewek, sebenarnya ada tapi gak sebesar cowok. Oh ada, tapi range-nya gak lebar banget. Gak yang langsung drop yang secowok tuh gak gitu. Oh. Ini kan penyanyi, lu gak nanya dia. Nah iya. Lah. Nah, ini kan ketemunya pas udah suaranya udah berubah om. Udah puber. Iya. Iya begitu. Gak usah sama puber-puber ya, suaranya berubah aja udah. Iya. Aku pengen denger dong kamu nyanyi. Kamu nyanyi apa dulu? Genrenya apa dulu? Cover-cover aja. Oh cover-cover lagu. Iya, justru mau minta bikinin single. Sama siapa? Sama penyanyi kan. Kalau sampai nggak ditolongin sih keterlaluan. Giliran gini aja orang ngakuin gue penyanyi. Winner apa gunanya lho. Main sama Habib Jafar tuh sampai kalau nggak ada ilmu yang diserap. Hablumin nas nih. Hubungan sesama manusia. Bener. Iya. Bang Boris tuh Islam ya? Apa? Oh. Tiga. Apa? Paling tiga dan Tuhan Yesus ada di situ ya. Iya. Selama dekat di hati. Iya. Oh ya, aku bawain kado loh buat Bang Boris. Oh, ada kado? Ada. Buat Bang Boris tapi. Bang Boris. Lah kan lu ketemunya apa ya? Ini nih, gimmick-gimmick di dalam gimmick tanpa briefing ini nih. Nah. Gimmick-gimmick. Om, boleh bantu buka? Boleh. Oh, aduh suka banget. Delapan kayaknya enggak. Kayak kekecilan deh. 8 mah kekecilan. Iya kekecilan. Soalnya yang di rumah. Oh membesar. Cocok. Waduh. Kenapa ngasih giniin gue nggak ngerti. Ya pengen aja dia ngasih sarung. Oh pengen aja. Nah cocok abis sholat harus Jumat. Harus ISN-in. Wow. Wow. Ush. Jago loh. Iya kok lu bisa sih udah. Jago loh. Jadi kayak 5 minutes ya. Jaman dulu. Ada band 5 minutes. Ah gak tau. Gak tau dia. Band 5 minutes gak tau dia. Pak disegerakan Pak. Ya sabar. Loh, ya Mei ya. Kenapa jangan terlalu banyak event besar dalam 1 tahun Mei. Iya. Keluarga saya nggak siap. Tapi kan. Emang ada event apa lagi? Udah kemarin udah event udah beres event banyak Mas Bidi. Oh. Eventnya banyak. Kalau Jumat dia sholat Jumat. Kalau Minggu dia ke gereja banyak lah. Eventnya. Gimana sih gue apa aja? Kok bisa begitu dia? Bang tuh yang parkir dia ya. Tuh yang parkir. Gue completely lost sumpah gue nggak tahu. Disuruh masuk Islam. Kenapa? Gak tahu. Biar seiman. Sama siapa? Sama aku. Oh. Oh lagi dekat. Masa? Enggak. Maksudnya dekat secara kerja. Apa sih? Enggak dong. Enggak dekat. Jauh malah. Musuhan kan? Enggak tahu. Lu tuh briefing gua makanya gua tuh enggak ngerti. Iya riset dong Kak Fidi. Iya. Di riset lah berita-berita tahun ini tentang Boris gitu. Apa sih Bang Boris? Ntar aja kali ya. Nanti aja. Nanti aja ya Bang. Nanti aja. Aku janji aku di plus 26 aku akan riset. Gak usah, kamu kan bintang tamu di sana Vidi. Loh, emang bintang tamu gak boleh reaktif gitu? Boleh, sangat-sangat boleh. Ada juga nanti ya? Enggak ya? Enggak ada, dia divisi solusi ya. Ikutan aja. Nah. Itu kan program saya. Oh iya ya. Kenapa saya ngatur-ngatur ya? Iya sih. Iya. Kalau mau ajak menurut aku ajaknya Habib Jafar. Coba, oh iya. Boleh, Habib boleh. Aja. Iya, aku juga mau ke Habib juga. Ah, Habib, lu nggak tahu masalah dia sama Habib kemarin terakhir. Siapa? Hah, lu? Oh, gue. Iya, masalah gue. Dia marah. Enggak, gue yang cerita. Kenapa, Om Ded? Apa yang terjadi, Om Ded? Bikin video klip. Aduh. Ya kan?
dia ada mau Habibnya juga. Ada Habibnya. Tadinya. Itu disuruh mama kamu, Bidi. Enggak, aku yang pingin, oh, okay. Siapa tahu kan mamanya ngefans banget. Banget, aku tahu sih mama aku sebenarnya nonton jadi. Ya. Riset sih, Bidi. Oh, iya, maaf ya. Kan mau datang ke Pothub ya riset sih. Nah, gitu. Masalahnya aku tahu Bang Boris bintang tamu aja barusan. Aku tuh enggak pernah dikasih tahu bintang tamunya siapa. Oh. Ya terus. Habib tangannya patah kan. Hah? Tangan oh iya lagi patah. Betul, ya. Tangannya patah. Terus bilang, Bib, gak jadilah. Kata-kata kesian tangannya patah. Okay. Habib mengatakan, gak apa-apa Fit, gue masih bisa kesono. Maksudnya tangan patah tuh dia. Iya. Masa masih tetap mau syuting video klip gue gitu loh. Karena gue gak tega dulu. Habli minallah, habli minanas. Itu. Iya. Ya kan? Tetap Fit. Tetap ingin mau sama support. Dia, tidak. Diperbolehkan. Dia sudah digantiin, Bib. Gak, lo tuh ceritanya jangan kayak gitu dong. Kesannya tuh salah nih. Sama. Habib tuh langsung jantungan. Enggak, sama. Lu jangan menambahin deh, Om. Anya Geraldine. Wah, ternyata masalahnya di ini ya, di kamera ya gitu ya. Hah? Di kamera, kayaknya lebih kamera darling Anya gitu. Oh, memang Anya kan cantik, benar. Iya. Enggak, tapi bukan itu poinnya, masalahnya dia gini. Dia udah memaksakan dirinya menyanggupi. Iya, kan? Masa gue tega sih orang lagi patah tangan di kasur, lagi lebih di rumah tega sakit. Lagi udah datang di cancel sih, Om. Iya. Ya. Coba nih orangnya trauma tuh. Enggak, kamu sekarang nih benar. Enggak bekas loh itu. Yes. Wah. Membekas ya. Iya. Enggak, ah, coba yang sebenar-benarnya gimana? Coba saya pengen dengar. Ayo bohong 5 menit. Ayo. Enggak bohong. Ayo. Hamin 2. Abi bilang dia tuh dia pokoknya gak ngabarin tuh sejak sampai hamin 2. Adalah musibah dia. Ternyata dia kena musibah kan, gue kan gak tahu. Nah yaudah akhirnya gue bilang kayaknya ini Habib gak jadi bisa ke tim gue. Padahal udah siap tuh, sutradara gue udah bikin mood board, storyboard yang ada Habibnya. Dimana ceritanya, kan gue cerita jadi tuang kasir di sebuah minimarket di video klip gue itu. Nah tengah-tengah video klip tuh ada kayak keributan-keributan gitu. Nah gue tuh pingin Habib masuk tadi di tengah keributan, stop, terus dia kasih ayat. Menenangkan. Bagus kan, menenangkan, menyejukkan suasana. Akhirnya hamin 2 dia nggak ngabarin, gue pikir oh kayaknya berhalangan, ya udah kayaknya Habib nggak bisa, kita ganti ya guys ini, tapi tetap harus ada cutscene di tengah, ganti apa ya? Pemuka kayak, agama yang lain. Harusnya kalau masih mau sesuai konsep ya, harus yang masih apple banyak. To apple. Apple to apple. Iya. Apple to apple. Masih banyak, maksudnya pemuka agama masih banyak. Masih banyak, gitu. masih banyak. Iya sih, cuman kan waktu itu kayak nggak kepikiran aja gitu. Oke, kalau nggak kepikiran masih boleh, tapi itu kan tadi. Habib nanya nggak nanya kan kayaknya Habib nggak bisa kayaknya. Nah masalahnya akhirnya gue udah ganti, terus gue akhirnya menghubungin teman-teman gue, siapa yang bisa bantu lagi ya, gue hubungin Anya. Okay. Anya mau nggak untuk jadi cutscene gue bikinin cutscene, ya udah kayak uptown girl gitu yang cewek masuk slow motion. Okay, jadi membius semua lah gitu. Iya jadi gue tiba-tiba kayak ah gitu. Okay. Yang tadinya ayat. Jadi Anya. Jadi hiburan duniawi. Jadi hiburan duniawi. Hasrat duniawi gitu. Ke sana ya. Tapi yang lebih parahnya lagi, dia ngomong ke Habib. Nah, hamin 1 dia baru ngabarin gue, ngirimin foto lagi di rumah saya, tangan di gips, gue kayak, ya Allah kenapa nih gitu kan. Diceritalah segala macam dia gitu, tapi bilang, tapi kalau besok mau syuting bisa sejam aja gitu. Kan lucu, tangan gue patah, gue syuting. Nggak lucu menurut gue. Ya masa kesannya kan Habib loh, terus gue maksa syuting kan dosa dong. Gitu. Kan orang menurut orang siapa orang. Dosa? Saya. Iya, yang menentukan dosa atau tidaknya siapa? Iya. Apalagi dia udah bisa iya, bilang kan? Bisa loh. Iya. Terus gue bilang gak apa-apa Bib, toh juga gue sudah mengganti storyboardnya. Oh kalau gitu tidak apa-apa Vidi. Diganti siapa memang? Anya Bib. Nah, karena itu yang Om Ded bilang tadi. Awalnya lo konsepnya tuh dia datang menenangkan, menyejukkan dengan ajaran ganti, agama. Lu tuh kalau ganti gue sama usap lain dong. Masa dia ganti sama usap berdua sama Anya kan? Ya maaf lah Bib, kan gak kepikiran kesana Bib gitu. Sampai sekarang masih marah. Marahnya beralasan tapi. Beralasan sih. Beralasan. Nah jujur dia besok ngundang gue nih ke podcastnya dia. Mm-mm. Bawa apa? Anya. Anya. Bawaannya ya Om Bersanya. Kan dia gak mungkin marah dong. Gak mungkin marah. Ada orangnya. Ada orangnya. Gak mungkin kayak. Tapi mungkin lagi Om maaf. Kayaknya marah deh Om. Menurut gue tetap akan marahin gue Om. Gitu. Ya udah, Bib maaf ya. I love you full dan semoga cepat sembuh tangannya gitu. Tapi kalau mana bercanda. Iya, bercanda. Cuman maksudnya tapi yang diomongin make sense sih. Jadi gua kayak ya mungkin salah tapi ya udah enggak apa-apa, udah terlanjur. Itu video klip yang mana? Yang harus tahu. Harus tahu. Yang mana? Senyumin dulu aja. Senyumin dulu aja. Trending loh kemarin. Selamat. Ada Om Dedinya juga. Tapi Habib tidak tersenyum.
Iya sih. Iya, tapi semua. Habib tersenyum kan dia bilang, gue senyumin aja dulu lo. Iya benar. Iya Bib, jangan marah-marah, mendingan senyumin dulu aja Bib. Udah gue gak enak nih beneran ya. Habis itu gue telepon Habib lagi deh, kayak Bib maaf ya gitu. 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 Capek. Aduh. Capek. Cocok tapi lo bang. Cocok. Tapi Boris nih memang udah cocok lah. Iya, tapi ya. Emang kenapa mau pindah? Kenapa harus pindah? Enggak ada yang mengharuskan. Oh. Orang hanya menyarankan. Sarankan karena ada sesuatunya gitu. Kenapa sampai disaranin? Masa orang nyaranin tiba-tiba orang pindah agama gitu? Enggak mungkin. Iya, padahal nah, begitu. Nah, itu kan personal sekali. Iya. Hah? Cuman ya bagaimana lagi ada orang yang karena waktu itu kan sering bukan sering dulu pernah podcast sama Habib Jafar juga. Oh, iya sih Onat juga digituin sih sampai sekarang. Iya. Iya iya gitu. iya sih. Terus kan kalau Onat pindah kan enggak ada kebutuhan, Bor. Emang Onat pindah? Jadi maksudnya Om Ded gue pindah ada yang dituju gitu Om Ded. Enggak, siapa tahu gitu loh. Siapa tahu kayak enggak tahu. Siapa tahu ingin mengenal lebih baik lagi. Oh, udah kenal banget malah lebih dia, lebih dari kita yang udah muslim. Kenal apa? Loh. Kenal agama Islamnya lebih dalam. Dia lebih dalam agama. Oh, belajar Islam. Banget. Belajar dia. Oh, keren. Pak. Itu lebih bagus apa, karena kita kan tinggal di negara yang keberagamannya banyak. Jadi kita kalau mau pelajari agama-agama lain tuh kayak tengah rasanya tinggi banget berarti. Enggak, ini tuh keluarga besar gue tuh suka nonton. Uh-huh. Adik-adiknya mama, bapak yang ada di mana-mana itu suka-suka pada lihat. Kan yeah. Tiba-tiba di WhatsApp grup keluar, Boris itu benar. Kalau sendiri opa-opa, oma-oma, opung-opung. Enggak, maksudnya gini kita, Bang Boris benar tengah rasanya setinggi itu sampai mempelajari agama-agama yang ada di Indonesia. Enggak mungkin gitu mereka. Tapi kalau nonton sapu dulu kalau nonton Boris ini. Hah? Salah satu selebriti yang paling baik. Yeah. Ini serius nih. Iya iya iya. Ini kru semua yang ada di sini dia apal namanya, bener nggak? Iya. Iya kan paling ramah. Apal namanya? Gue aja nggak tahu ini siapa. Yang pakai baju biru Om Nada. Nada Om Nada namanya Nada. Iya. Kalau itu berteman sama siapa aja. Benar. Sering beli makan. Wih. Lu pada perkutut, apa gimana sih? Gua beliin makan mulu, lu pada perkutut. Maksudnya beliin makan? Iya. Apalagi kebaikan-kebaikan Boris. Wah. Tiap tahun dikasih duit. Tiap tahun dikasih duit. Ngobrol sama kru. Bentar ya. Kan yang syuting di sini tuh nggak cuma gua, ya. Ada Om Ded, ya. Ada Pras Teguh juga. Betul. Mereka semua kayaknya gua liat-liat sama kayak gua. Uh-huh. Emang ada yang nggak kayak gitu? Aduh. Emang ada. Aduh. Ada yang enggak ngobrol ada. Gitu bukan maksudnya sama iya sama teman-teman produksi. Ya, sus, jangan dilanjutin enggak enak Covid lah. Eh gua masih pegang. Allah pada jarang ya. Dia tiba-tiba bareng-bareng main kita main Mobile Legends gitu di belakang enggak pernah. Oh enggak sih. Wow. Enggak pernah. Datang syuting ke yang kalau lagi ke tempat syuting Somasi itu kan pada ngobrol situ kita bercanda-bercandai. Ini enggak? Enggak. Oh, datang syuting pulang. Iya. Datang syuting pulang. Iya. Sejauh-jauhnya ngobrol di meja luar itu. Iya. Oh. Ada gap ya? Minta makan Vidi. Apa yang terjadi Vidi? Ya gue pikirin di sini kan kita keluarga semuanya di sharing gitu loh. Oke, ngerti. Cuman ya. Gue baru tahu emang minta makan deh. Kagak ya. Tapi tadi tahu gue minta tahu. Hokben Bang, Hokben. Oh, Hokben ya gue minta sih. Enggak kadang-kadang karena gue tuh abis dari sini tuh pasti ada jadwal lagi. Jadi gue selalu langsung harus pulang gitu. Kayak seperti sekarang nih, gue udah harusnya cabut setengah jam yang lalu. Ya, tapi kru-kru gue juga ngomong setiap kali ada WhatsApp ada video tuh happy. Oh, nggak boleh gitu. Iya serius. Vibesnya menyenangkan periang gitu ya. Menyenangkan. Vibesnya, apalagi kalau ngobrol. Nggak ngobrol masalah tadi nggak ngobrol. Jadi nggak kurang menyenangkan dong. Mungkin emang pembawaannya perangannya bukan yang ngobrol kali. Tapi vibesnya menyenangkan. Vibesnya positif aja. Semua pada ngomong gitu. Kalau lagi ada post-up tuh kadang-kadang kita nungguin post-up kapan gitu. Bener gak sih bohong ya? Benar. Ah, I love you guys. Lu bohong ya? Lu kayak udah usap-usap hidung lo. Bohong ya? Iya. Yes, lu bener ya? Lu usap-usap hidung siapa? Lu itu siapa? Lu itu siapa tadi? Lu kayak usap-usap hidung. Itu lu itu siapa? Itu orang lamanya Om Ded lo. Gua orang lamanya Om Ded. Lama banget. Dari zaman sulap. Iya. Hah? Iya. Iya.
lupa lagi gue namanya siapa. Nama kamu siapa? Ini kasian berarti diem doang ngeliatin kita. Enggak, gitu. Seru, vibesnya positif ya. Iya. Iya. Pantesan pada suka. Nih? Ini aku jatuh pas main naik kuda. Jatuh pas? Oh iya? Iya. Jadi aku dulu suka kuda waktu pas kecil. Terus papa beliin kuda gitu. Papa beliin kuda? Ya. Orang kaya. Hele 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 hele. Sejenis dengan Anda. Jasa sama orang kaya. Seneng banget ngegituin orang. Enggak gitu. Kalian suka ini kalau sekomplek rumahnya sebelah-sebelahan. Yang emang tipenya boleh gede gitu. Bang, lu tuh kebanyakan nonton Pothub deh kayaknya. Bang, gua tuh gak kayak gitu tahu, Bang. Rumah di Cipete masih mau bilang enggak. Itu kerja keras, Bang, kerja. Betul, itu. Betul, ada hasilnya. Ada hasilnya, sehingga Bang. Terkumpul uangnya banyak. Amin, amin. Iya, ada juga yang pada kerja keras enggak kekumpul-kumpul. Allah. Lagian tua minta, saudara minta, oh, ada juga. Ya sandwich, sandwich, sandwich. Iya, Vidi iya, kan iya. Tajir juga. Aduh ya Allah. Ya, lanjut-lanjut kali. Kuda-kuda. Beda, tapi kalau dia kan memang tajir, kalau aku memang enggak ada kendaraan karena tinggalnya di kampung banget. Enggak ada listrik itu, Om Dan. Terus kalau misalnya kan, WC aja beda, gak ada. Udah beda adik kan? Sama yang oh kaya. Oh kaya. 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 Emang ini mah kendaraannya kuda. Tapi kuda tuh mahal loh. Tapi lebih mahal daripada motor loh. Enggak, kalau di kamu tuh murah. Itu paling kayak 5-6 juta gitu. Kuda peter apa? Poni. Enggak kuda. Oh, enggak poni. Cuman emang pendek gitu. Tapi kan kegunaannya banyak. Iya, selain karena kan buat berkebun. Oh. Bukan kayak oh iya suka kamu kuda. Kamu dari mana sih, Mei? Bandung. Dari Bandung? Hah, di Bandung. Iya. Masa Bandung ada listrik? Karena enggak sanggup bayar listrik. Belum bisa, belum sanggup pasang listrik. Karena di, kayak di gunung banget. Kaya. Kaya. Oh, kaya. Oh, kaya. Cuma disentuh dikit tuh gue ketawa loh. Dosa, dosanya. Padahal mah karena keterbatasan beli kuda. Iya. Bukan karena berlebih uang beli kuda. Gak pernah suka gue. Oh, kaya. Mau pulang. Bukan karena ini kan, karena emang mau ada kerjaan ya, selanjutnya. Ya, karena emang ada kerjaan selanjutnya. Kaya. Terus jatuh, Mei. Oh, jatuh. Gitu. Ketiduran jatuh. Umur ketiduran? Iya, ketiduran kan gini-gini. Capek. Oh, gue kira lo lagi ketidur. Gue kira lo lagi tiduran. Dijatuhin kuda. Dijatuhin kuda, enggak. Injek gitu. Kalau bahasa Sunda tuh tikus ruk. Tikus ruk. Jadi gini lagi. Tikus ruk. Oh, gitu. Umur berapa itu? Tapi lo memang berarti dari keluarga gak mampu dulu? Sebenarnya itu ada, tapi didikannya agak hardcore. Jadi kalau kakek tuh bro-broan banget, manjain banget. Kakak aku tuh, nah kalau aku tuh sama nenek memang agak lebih kayak harus merih gitu. Merih tuh apa sih? Harus prihatin. Prihatin, iya. Merih. Emang tinggal sama nenek? Iya, besarnya sama nenek. Oh. Jadi kalau mau ada uang ya harus kerja gitu. Kalau mau makan ya masak gitu. Ayah ibu? Bertani, ada. Ada. Tapi mendidik hal yang sama. Oh, jadi kalau untuk meraih sesuatu itu gak bisa langsung tiba-tiba dikasih, harus ada usahanya dulu. Gak bisa. SD, mau nanya dulu video SD. Coba. Eh mau nanya, jadi dulu SD ke sekolah pakai apa? Jalan kaki, diantar naik motor, mobil, ada sup. Jujur, dosa adalah iya. Dosa adalah bohong. Bohong adalah dosa. Bohong adalah dosa. Iya. Jujur, iya. SD diantar siapa yang antar? Bapak, mama atau driver? Atau jemputan? Jemputan enggak? Enggak ya. Jemputan. Pasti driver. Siapa ya? Yang antar Bidi? Driver. Driver. Oke. Okay. Berarti di mobil itu Bidi sendiri aja dong. Sendiri. Di mobil sendiri. Emang harusnya sama siapa? Sendiri. Ya enggak, siapa tuh ada, maksudnya kakak beradik atau siapa? Oh, sama adik, kan satu sekolah sama dulu. Oke, baru ingat ya punya adik ya. Jadi sendiri. Dua. Iya. Kalau sarapan boleh tahu kan di rumah tuh sarapannya? Roti digigit terus orange juice terus tinggal pergi aja enggak. Bagaimana? Ih, sinetron banget kayak gitu. Enggak. Oke, enggak sarapan intermittent soalnya. Wow, oh, intermittent. Enggak dulu akannya itu selalu pasti pagi-pagi tuh gue kalau enggak dikasih Indomie goreng gitu ya, gue enggak bangun. Hah? Soalnya baunya Indomie itu kan kayak bikin semangat jadi bangun. Semangat kayak aku mau makan gitu. Jadi lapar. Soalnya dulu waktu kecil gendut banget pokoknya kayak
anak makan, pokoknya apapun nyokap gue mau apa, gue dikasih makanan gue baru kayak iya ayo gitu. Wah dijaga ya kesehatannya ya. Oh. Kalau kita mau makan tuh harus kerja dulu loh. Iya sih. Bikin mie. Waktu naik bikin kelas, mie. Waktu kenaikan kelas itu beli perlengkapan baru nggak buat kelas yang baru itu? Masuk kelas 3 nih, dari kelas 2 kelas 3. Tasnya ganti, sepatunya ganti. Kalau itu enggak. Gue sepatu tuh semuanya tuh enggak boleh beli baru kecuali gue ranking 3 besar. Tuh gue boleh dapat mainan 1 gitu. Tapi, mainan apa pada mainannya. Masa itu? Pada masa itu. Iya, jujur. Iya, jujur. Enggak, ada kalau misalnya ranking 1 tuh maksimal boleh beli mainan misalnya 200.000 gitu. Kalau ranking 2 lebih turun, ranking 3 udah. Kalau sisanya itu enggak boleh beli mainan. Oh, enggak boleh beli mainan. Jadi harus pinter. Tapi waktu di rumah apa? Permainan konsol game pertama yang dipunya? Enggak. Gua enggak boleh main game konsol. Jadi mainannya harus mainan yang mainan. Lego gitu. Iya, Lego gitu. Gua pertama kali punya konsol tuh SMP. Itu juga begging. Gua kan pengin punya PS, pengin punya apa gitu. SD punyanya jadi mainannya apa? Gua mainnya layangan. Beneran. Layangan. Oke, aman. Iya kan? Layangan, gue main bola, main gundu, main kayak apa masak-masakan pakai daun-daun tetangga kita cabut-cabutin okay. Diulek-ulek gitu. Tapi di ruangan ber-AC? Enggak, di luar. Di luar. Ih, kenapa sih? Nyari-nyari. Masa kecil gue tuh enggak yang gimana gitu loh. Oh, iya kan. Biasa aja. Belakang rumah gue tuh kayak gusuran tol. Jadi kita main layangannya tuh kayak anginnya tuh wah gitu. Kenceng banget. Gitu. Seru main layangan tuh kayak hal favorit gue. Oke lah. Tapi gue SMP gue naik angkot tiap hari. Wih. Kenapa gue bangga sih? Maksudnya gak usah lama tau. Ini nih toxic acara nih. Toxic sumpah. Kayak gue harus kayak memprove bahwa gue ngerti kok. Gak ada yang menyuruh. Gak ada gitu bener. Gak ada yang nyuruh. Kan sendiri kan. Iya. Maksudnya ngapain gitu. Iya ngapain. Usah loh. Iya. Jadi pertanyaan terakhirnya, lu udah siap belum ke acaranya Boris? Dah, gue akan riset dulu kenapa barusan ini terjadi. Ini beginian nih. Kak Fido tolong dibantu ya. Apanya? Login ya. Kenapa? Kamu kenapa minta bantuan aku? Aduh, emang harus riset dulu nih. Iya ya. Om Daddy gak ketolong, Om Daddy. Iya ya. Kamu single ya? Aduh. Single. Kamu single? Aduh. Bang Boris single. Hah? Tapi nggak apa-apa, itu emang aku biarin. Yang penting nanti dia tahu tempat untuk pulang. Gini. Oh, baru ngerti gue. Kok pake bahasa itu? Iya. Ngertinya? Oh iya. Udah lama bang. Yang mananya nih udah lama nih? Oh iya. Iya udah lama. Gak tau. Aman gak apa-apa. Apa ya bang? Bagus kalau gak tahu juga. Iya. Oh makanya udah. Ini deket tapi sama Islam. Jadi disuruh login. Mm-mm. Ngerti gue.